Doraemon Jawa tentunya ya, dengan konten-konten yang tidak berfaedah, game yang sangat konyol dan juga tidak manusiawi. Hahaha. Tentu kali ini event foto bagai lukisan sudah masuk hari yang ke-6 sih ya, mantep banget. Dan di sini ada 2 gambar lagi yang bakalan terbuka. Untuk gambar yang pertama ini jam angin berada di monstrat ya. Kita seru menggunakan karakter Claymore atau Sword dan melancarkan charge attack. Claymore itu pedang gede cuy ya, Sword itu pedang kecil. Kemudian charge attack itu basic attack ditahan cuy ya, itu charge attack namanya. Oke, lokasinya ada di sini ya. Kalian langsung aja menuju tempatnya, ada di atap ini di atas ya, atas bangunan. Oke, kita pilih karakter Sword pedang kecil atau Claymore pedang besar cuy ya. Kita bakal pakai Kazuha aja di sini. Pedang kecil ya. Oke, persiap memfoto. Kita pilih frame-nya dulu cuy ya, mau yang mana? Kayaknya sih bagusan yang deket aja sih ya. Ya yang ini aja sih ya. Oke, kalau udah kalian pencet basic attack tahan, kemudian langsung pencet kamera sih ya. Basic attack tahan, kemudian kamera charge attack. Nah kayak gini sih ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lihat aja gambarnya, kita simpan, kali aja bagus buat wallpaper sih ya. Oke cuy, untuk yang pertama udah, kita coba lihat di bagian event. Nah, sudah cuy, hadiahnya kita ambil nanti aja. Kemudian yang kedua ini saksi di padang pasir. Kita menggunakan karakter berelemen dendro dan sedang berjalan atau berlari. Oke, ini mudah cuy ya. Kita pakai karakter elemen dendro cuy ya. Ada Nahida, kemudian Kole, karakter utama. Ada Tignari juga cuy ya. Oke, kalian pilih terserah ya karakter dendro. Di sini gua bakal pakai Nahida aja. Imut-imut unyu-unyu gimana gitu cuy ya. Oke, kita pilih frame-nya cuy ya. Nah, kayaknya bagus yang deket cuy ya. Emang bagus yang deket, ini aja berarti cuy. Oke, kalau udah kita berjalan atau berlari, kemudian langsung pencet kamera cuy ya. Nah, kayak gini mudah banget ya. Sudah centang hijau semua cuy. Kita lihat gambar, simpan lagi. Jadi kita lihat di bagian eventnya, kita klaim semua hadiahnya cuy ya. Hari ini kita dapat 60 primogem lagi, mantap sekali. Masih ada satu hari lagi besok cuy ya. Jangan lupa buat kalian yang belum, ini masih ada banyak waktu cuy ya buat nyelesain. Dan ini sebentar lagi juga akan ada event lagi cuy ya. Jadi kalian segera selesaikan biar kagak numpuk cuy ya. Oke, mungkin sekian aja video kali ini cuy ya, bagaimana cara menyelesaikan foto bagi lukisan event ini cuy ya di hari yang ke-6, mantap banget ya. Buat kalian jangan lupa tekan tombol merahnya, tekan like juga jika kalian suka video ini, dan silahkan tinggalkan komen jika kalian ada pertanyaan seputar Genshin Impact. Oke, mantap sekali. Yang terakhir, masih dan nonton ya. Bye.